Badan Narkotika Nasional Jawa Barat menggerebek rumah produksi obat terlarang berjenis Trihex di Desa Truda Manggala, Kecamatan Cimalaga, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam penggerebekan ini, BNN menangkap 7 orang yang diduga terlibat produksi obat terlarang. Beginilah suasana penggerebekan 7 orang yang diduga terlibat dalam produksi obat-obatan terlarang jenis Trihex. Mereka digiring dengan pengawalan ketat anggota Polres Sumedang. Menurut keterangan Ketua RT setempat, sekitar pukul 4 sore hingga 9 malam, rumah tersebut sudah digerebek oleh Badan Narkotika Nasional. Rumah ini belakangan diketahui telah memproduksi sebanyak 170 kg obat terlarang dan terhadap 6.000 butir Trihex. Ketujuh orang tersangka langsung dibawa menggunakan mobil Dalmas ke Mapolres Sumedang. Tim Liputan, Metro TV.